Berikut adalah skuad Indonesia di turnamen Kapal Api Indonesia Open 2024. Turnamen dengan level Super 1000 ini akan berlangsung mulai tanggal 4 sampai 9 Juni di Istora Senayan, Jakarta. Tunggal Putra. Di sektor Tunggal Putra, 3 pemain berhasil masuk ke babak utama. Mereka adalah Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, dan Chico Aura Dwiwardoyo. Tunggal Putri. Di sektor Tunggal Putri, hanya ada satu pemain yang berhasil masuk ke babak utama, yaitu Gregoria Mariska Tunjung. Sementara itu, Putri Kusumawardani berada di daftar reserves pertama, dan Esther Nurumi Triwardoyo berada di reserves kedua. Ganda Putra. Di sektor ganda putra, 5 pasangan berhasil masuk ke babak utama. Mereka adalah Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, dan Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Sementara itu, Rahmat Hidayat, Yeremia Erih Yoce Yaakob Rambitan, berada di reserves keempat. Ganda Putri. Di sektor ganda putri, Indonesia akan mengirimkan 5 wakilnya. Mereka adalah Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, Meilisa Trias Puspitasari, Rahel Alesia Ros, dan Jessita Putri Miantoro, Febi Setianingrum. Ganda Campuran. Di sektor ganda campuran, terdapat 4 pasangan Indonesia yang berhasil masuk ke babak utama. Mereka adalah Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, dan Adnan Maulana, Nita Violina Marwah. Sementara itu, Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata, berada di reserves keempat.